satu daripada manifesto retrenchment fund. Retrenchment fund, kalau kita melihat daripada negara Thailand, sudah pun berwujudnya benda itu, termasuknya di negara-negara Eropah, Australia. Mengapa kita tidak mampu berupaya berbuat demikian? Sedangkan di bawah retrenchment fund dah ada pun di bawah Section 60J dalam segi apa nama ni retrenchment fund. Tetapi persoalannya ialah itu dibuat pada tahun 1955. Nilainya sudah jauh lebih ketinggalan dibandingkan dengan 2010. Dalam keadaan itu, rakyat penerimaan atas syarikatnya lari di waktu malam. Pekerja tak dapat faedah langsung. Jadi retrenchment fund inilah yang akan sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada pekerja yang memerlukan bantuan ini. Dalam masa proses untuk mencari kerja balik, mereka boleh dapat sumber daripada tabungan itu. 155 juta telah pun diberikan kepada Pusat Latihan Kemahiran mencari pekerja pelajar-pelajar yang telah lepas sekolah untuk diberikan kemahiran. Tetapi bagaimana pula bagi mereka yang dalam keadaan kerja usianya 45 tahun, 40 tahun yang tidak ada ruang untuk meningkatkan atau memberikan pembelaan terhadap mereka? Hidup harus wajib diteruskan. Tanggungjawab kena digaras, tetapi tidak ada bentuk yang memberikan kesan baik kepada pekerja. Ini harus disegera pulihkan atau kawal selia. Di Thailand, kalau pekerja itu retrench, dia kena syarikat itu lalu malam tiap dibayar, pekerja ini dapat separuh gaji tiap-tiap bulan sehingga akan diberi tempoh untuk mencari pekerjaan baru. Begitu juga dengan gaji minimum. Orang bercakap dengan saya, dalam parlimen saya bahas, saya kata dengan kenapa jadi pekerja kita tidak mahu menjadi front desk seperti mana bekerja di perkhidmatan. Saya kata, tak, itu tanggapan yang salah. Kerana kalau kita tengok McDonald's, 7-Eleven, KFC, semua itu yang melibatkan gaji yang berupaya untuk menyambung kehidupan atau menampung untuk penghidupan rakyat pekerja yang lepas sekolah atau anak muda. Jadi di situ kita lihat bahawa tak ada satu pekerja asing pun. Dan mengapa dalam petropam, dalam restoran dan sebagainya ini pekerja tempatan tidak mendapat respon? Ini adalah kerana tidak ada gaji minimum dikuatkuasakan. Ada Seksyen 19 yang membolehkan kita bicara soal gaji, bayaran gaji. Kenapa tak kita lengkapkan Seksyen 19 atau pekerja itu atau pekerja 1925 itu diberikan ruang luas kepada penguatkuasaan untuk memastikan gaji minimum itu diwujudkan. Orang kata sukar. Kenapa zaman Tun Allah Ramtu Abdul Razak 1974 ada kolak diwajibkan? Dan kenapa tidak boleh di zaman sekarang? Ini persoalannya ialah tidak tak nak. Tetapi dengan ada sistem dan juga pemikiran yang tidak seronok daripada UMNO Barisan Nasional, kemampuan berfikir tak ada. Menjurus kepada kerangka untuk memperjuangkan pekerja, tak ketepikan. Memberikan pembelaan kepada pekerja, bukan agenda. Agendanya ialah bagaimana nak mengaut keuntungan daripada rakyat. Maka timbullah kenaikan harga barang.